Cucu ya. Terpaksa, terpaksa. Hai, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Ari dalam rancangan Layan Makan Je. Macam biasa, kita bertemu ke bersua lagi di Facebook Radio Television Malaysia RTM. Dan kalau minggu lepas kita dah bagi PD, kita dah bagi warung Pak Mit makan nasi utara, kali ini kita nak pergi travel dekat Melaka, bandaraya bersejarah. Kat sini pun banyak tempat makan yang best di Melaka ni. Jadi apa kata korang ikut saya kali ni, kita minum. Kebanyakannya minum makan yang manis-manis lah, level-level potong kaki. Yang ada diabetes jangan tiru aksi ini. Teruskan bersama kami dalam Layan Makan Je di Radio Television Malaysia. Yeah! 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 Dari Nani ke Sungai Rambat. Sekarang ni dah pukul 10.30 pagi, kita orang dah sampai ke lokasi pertama kita orang dekat mana ni, Kelebang eh? Kat Kelebang. Yang mana kita nak pergi, asalnya nak pergi kedai ni tau. Avocado famous number one yang kita tutup. So kita pergi kat kedai sebelah dia. Kedai kuih keria antarabangsa. Sebab kita tak serai macam mana. So kat depan tu pun saya tengok ada beberapa kedai-kedai kuih keria antarabangsa juga. So mungkin famous. So kita boleh try kat sini. Siapa first time nak try? So jom kita tengok saya try kat sini. Pada sinyonya budi bahasa tiada tandingnya, mulut yang bising. Okay, so kita dah dapat kita punya keria. Apa nak? Aku keria ni kan famous dekat Melaka. So dia punya sempoi kali ni, tengok lepak belakang kita. Ini semua barang-barang kita orang ni. Kita nak berkemah dekat Melaka lepas ni. So ni tengok dia punya keria ni, still rasa panas-panas and then gemuk-gemuk macam saya. Cuma aku segemuk. Ya Allah, tak cakap ni lagi lalu esok boleh tak? Okay ni, bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar nak makan, bau dia sedap. Bau dia sedap, rasa dia pun sedap. Rasa manis-manis, lemak-lemak, rasa ubi yang padu kat dalam ni. Maksudnya gemuk-gemuk tau, dia bukan yang scam punya. Ada keria yang scam tau, yang ada tepung je, tak ada ubi. Ini memang ada ubi semua gemuk-gemuk, kat situ je. Kalau saya nak komplain, saya boleh pergi sekarang. Tapi tak nak komplain sebab memang sedap. Kan tengok dah ramai orang dah. Bawa pergi kejap dah ramai orang dah. So kalau korang datang sini, korang boleh try ni. Kuih keria antarabangsa Hajah Rahmah Warisi badah. Warisan resepi keluarga turun-temurun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai ke tempat destinasi yang kedua, iaitu Kelebang Original yang famous dengan coconut shake. Kat depan tu dia punya pintu gerbang. Sebenarnya dua tau. Kat luar tu satu, yang tu take away. Tapi yang ni kalau korang nak dine in semua boleh kat sini. So jom kita tengok apa yang best kat sini selain daripada coconut shake. Pada saat ni coconut shake cukup yang saya nak beli kat sini. Kita tengok lah macam mana. Jom. Okay, tadi saya dah beli dua jenis coconut shake kat sini. Satu lagi. Satu yang biasa, satu yang special. Jadi apa bezanya special dengan biasa ni? Jom kita tengok apa dia. Oh, ada punya ayam macam kat kampung sangat feeling dia. Ini dia punya bekas untuk take away tau. Sebab sebenarnya nak take away tapi biasalah perempuan. Dia selalu berubah fikiran dalam makan kat dalam ni juga. Itulah perempuan complicated. Okey, apa beza je yang special dan tak special? Yang special ni yang special. Yang special dia ada ais krim. Ais krim ni ais krim apa? Ayam. Ini pula yang biasa. Yang biasa tak ada ais krim. Yang biasa je. So kita cuba dua-dua lah. Aduh, kita boleh feel macam mana apa beza dia. So, bismillahirrahmanirrahim. Lepas makan krim, you will punya shake. Ui, dia ada, apa dia cakap? Pub eh? Pulpa. Oh, pulpa, bahasa Melayu. Tempat kan bahasa Melayu ada pulpa. Kelapa dalam ni. Kau buat apa ni? Tengok buah. Tanda-tanda kita dah masuk Bandar Melaka ni. Traffic light. Setiap 100 meter ada traffic light. Tapi bagus lah dia ada counting tu. Counting tu baru boleh ready tau nak pergi bila. Okay guys, destinasi ketiga kita. Dah makan, dah minum coconut shake. Dah makan ke, kita nak pergi ke Cendol Kampung Hulu Market Avenue yang buka setiap hari daripada jam 12.30 hari hingga 12.30 malam. Yang mana yang best kat sini? Selalu orang order. Saya ambil durian, mangga, longan. Durian, mangga, longan. Sekejap. Geng, nak try durian tak? Aku order yang regular je ni. Lihatlah dunia. Dia punya original cendol. Dia punya ice shave tu nampak bentuk-bentuk dia cantik. How dia shave the ice tu. Wow. Sedap lah. Sedap. This is so cute.
Cute. Bau durian tu macam manggil-manggil lah. So try yang durian ni pula. Indah silap dia pakai D24 lah. Tengok dekat tulis tadi. So kemana nampak kat sini ada dua ketul durian. D24 dengan apa? IOI. IOI ya. Dia punya cendol tu memang dah terbukti sedap. Tak nak try lagi lah. Tapi durian lagi power rasa je. Macam lembut je durian je. Weh, durian je best gila weh. Power tu. Satu keunikan dekat Melaka ni, tengah sangat pula dah. Satu keunikan dekat Melaka ni, kita ada beca. Okey, beca ni akan bawa abang, abang beca akan bawa kita pergi pusing-pusing di sekeliling bandar Melaka ni. So jom kita naik beca. Orang India tau, daripada sana datang sini. Kan orang suka makan sirih kan? Bila makan sirih, bumbung dekat dinding tau. Jadi colour merah. Oh, sebab tu merah? Yang tu British aeroplane ni. Tengku Abdul Rahman ni tahun 58 pergi London. Ini original punya ni. Sorry bang, kita orang berat. Kita orang akan diet lepas ni. Diet, road to diet. So location kita kat sekarang ni ialah cendol macam besar clock tower. Yang ni recommended watermelon original, which is memang watermelon yang dia akan blend. And then nak cari je senang je kat depan jam besar Arif Melaka and Balai Seni Lukis Melaka. Ini nama apa tempat ni? Ini Jalan Lasmana. Jalan Lasmana? Oh, depan museum. Okey. Berapa? Tiga. Okey, sekarang jam kita orang lah ni menghampiri pukul 1 petang. Satu tengah hari 1 petang. So, panas-panas memang cunah kalau dapat minum air tembikai sejuk weh. Tapi berat tau. Ini dia tembikai yang ni cakap tadi. Memang tembikai betul-betul. Abang tu blend. Lepas tu letak air semua. And then jadilah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarnya lapar pula. Rasa feeling-feeling sungai ni. Tengok je. Dia ni. What's up? Pekat baik sebab dia absolutely refreshing. Wow. Sejuk ni, air dia sejuk. Lepas tu rasa tembikai tu. Tahu kan tembikai kalau kita kat rumah pun kita letak dalam peti ais. Kita makan sejap, sejap lah, memang sedap. Memang sedap dan sejuk. Air manis-manis, rasa manis dan dia manis. Manis buah. Guys, tadi dah makan cendol, sudah minum coconut shake, sudah kuih keria, sudah tu semua orang cakap menu yang korang wajib cuba kalau korang datang ke Melaka. Tapi untuk makan tengah hari ni, saya tak nak pergi bawa korang kat menu-menu klise pula lah. Sebab kan kalau Melaka je asam pedas, asam pedas. Kali ni kita nak pergi ke Medan Selera Jalan Tun Ali. Ha, kat atas tu. Medan Selera Jalan Tun Ali. Alah, pi ni kacau lah. Sebab kita nak try nasi ayam. Nasi goreng, nasi ayam goreng berempah dekat sini. Yang nama dia kedai ni Kejora. Dia ada dua cawangan. Satu dekat Bandar Melaka. Dan satu lagi dekat sini, dekat Medan Selera Jalan Tun Ali ni. So nak tahu apa menu yang best dan menarik kat sini, korang stay tune tengok kita orang makan kat sini. Okay, menu pertama yang kita nak cuba dekat Kejora ayam goreng berempah ni, of course lah ayam goreng berempah dia sendiri. Jadi ayam goreng berempah ni digoreng panas-panas dan baunya sangat sedap. Kalau sampai ke sini memang boleh bau kalau dia tengah goreng ayam lah masa tu. Lepas tu ada juga dia punya sambal, sambal belacan dan juga kuah kari. And then ada timun lah. Lepas tu ada ni, apa nama ni, toge ataupun bean sprout. Okay, menu seterusnya apa yang best juga dekat sini, dia ada juga nasi ayam cincang. Ayam dia sangat lembut. Ada rasa dia masuk dengan sambal dan juga kuah hari ni. So rasa pedas-pedas sambal dengan lembut ayam tu sedap. So guys, dah makan, dah apa semua. Lepas tu guys, cari air lah pula. Apa yang best kat sini? Selain daripada coconut shake, of course yang best dekat Melaka ni ialah mango float. Yeah, sekarang ni saya berada di Mango Float Royal Melaka. Selamat datang ke kampung Sungai Putat. So jom kita try the famous mango float in Melaka. Katanya lah. Taakseen tätä elämää, kun siellä nyt fossit ja sassit ja puomit ja passit juu.
se komina. Siellä pelataan nakki ja ramina. On meillä fritsit ja maksit ja petrotamaksit, juu. Okay, so dah dapat dia punya mango float ni RM1 RM6. So macam tadi dia memang dah ready stock dah mango float dia. Tak payah nak tunggu buat apa semua. So nak try, okay sekejap. Takut pun nak keluarkan. Lihatlah mango float ni. Woo. Mango float MHR Sungai Putat Melaka. So kita nak minum. Buka. Mana-mana? Buka. Ui. Wow. Nak minum eh tapi nak minum kat sini. Ada beca kat belakang. Beca mango float guys. So bismillahirrahmanirrahim. Tanpa melihatkan masa lagi. Nanti lagi cair tau. Weh, pekat gila mango dia. Dia punya aiskrim. Eh, takutnya. Rasanya rasa lemak aiskrim, rasa mango tu. Mango yang manis, rasa mango sebenar, bukan mango yang acar-acar mango. Yang rasa sedap. Lepas tu kalau korang minum kat sini, bau dia orang duk goreng macam-macam kat belakang ni pun sedap. So memang double sedap rasa bau dia. Bau dan rasa dia. Weh. Kerana masa apa sejak minum? On täällä tallattu, on maata pallattu. On täällä koukittu, on täitä noukittu. On sota. Okay, jadi sekarang ni dah lepas makan semua. Sekarang saya berada di Kompleks Craft Melaka. Kita orang nak buat aktiviti ni. Kita orang akan join Kaya Travel untuk buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan craft lah kat sini. Kita ada aktiviti anyaman, ada mencantik batik dan juga ada demonstrasi main gasing kat luar sana. Jom kita tengok aktiviti yang kami lakukan di sini. Jom! Kota Melaka sedia menanti. Kita sebenarnya berlatih buat sesuatu yang lain-lain sebenarnya nak tarik minat. Ada generasi yang muda untuk tarik minat dia untuk tak nak warisan pemenang kat sini puput. Sebab sekarang, saya tak risau bagi orang yang main. Saya risau pada pembuat. Sebab pembuat dah tak ada anak muda. Per 3 hari kami berada di Melaka ni, kami akan bermalam di Hotel Seri Malaysia. Yang mana sekarang kalau korang datang Hotel Seri Malaysia, dia ada buat banyak banyak promosi yang sebab kata dia punya dia punya manager tadi. Promosi untuk memikat korang ke sini. So jom kita datang ke Hotel Seri Malaysia dan kami akan bermalam di sini selama 2 malam. Tanah bertuah tetap ku sayang. Hey guys, dah datang Melaka, takkan lepak hotel je. Kan ada banyak aktiviti boleh buat ke Melaka ni. Salah satunya kita pergi Melaka River Cruise. Guys, sekarang saya berada di atas kapal Mendam Berahi. Jangan salah sebut nama dia Mendam Berahi, bukan Berahi lain. So kali ni kita berada di atas kapal ni dan untuk kita merasai sendirilah, rasa sendiri macam mana makan di atas kapal dengan river cruise, menyelusuri Sungai Melaka. Lepas tu kita akan dihiburkan juga dengan persembahan di hadapan ni. Ada nyanyian, tarian tak ada, nyanyian dia banyak. Lepas tu kalau korang berminat untuk merasai sendiri pengalaman makan di atas kapal Mendam Berahi ni, jangan lupa untuk terus ke Melaka sebab ini merupakan satu pakej pelancongan yang barulah yang menarik. Kalau korang nak datang ke Melaka, boleh pilih-pilih macam Miss World kan, tepi-tepi ni, babai-babai dekat atas sungai. And teruskan bersama kapal layan-makan je. Saya nak rasa pula macam mana makanan di atas kapal Mendam Berahi ni. Best ke tak best? Boleh naik sehingga pada. Nama jangan terkejut. Latah rupanya. Ya, kan? Oh, saya orang besar tapi orang hati kecil. Sudut bibirmu tak terlintas dengan di belakang ku mendampingimu. Biarlah pulang
Mana tahu you all nak buat something ke dekat ini sini special ke? Special tu biasa diorang dapat yang kecil, saya hari-hari saya bagi yang besar. Ah. Special je bagi tau. Jangan kasi okay, dia okay. Masuk air eh. Hati dia berkenang. Tapi kalau you jalan siang, you akan nampak dia the real one. It's very big you know, it's like macam crocodile. Besar sangat macam crocodile, macam kakak. Tapi memang setiap waktu dia, sunbathing dia adalah pada pukul 10 pagi ke atas. Dia akan, kadang jumpa dia dekat atas pokok, kadang dia dekat paya bakau tu, dia tengah bersantai, besar-besar dia. Memang ini habitat dia lah, dia, sebab tu dia dinobatkan pakai tanjak tu kan, sebab dia orang yang apa tu, orang yang sejarah dekat situ sebenarnya. Okay. Orang yang lama, apa tu penduduk tetap dekat Sungai Melaka. Okay, see you. Okay.